dak tiri dari daging ayam asli. Ini daging ayamnya sudah mateng ya, nanti kita buka. Kita buka bumbunya dulu guys. Aku tidak pakai sambal ya karena aku tidak suka. Bagi kalian yang mau yang suka sambal boleh pakai sambalnya. Nah, bumbunya sudah dimasukin. Ini tuh sayuran kering. Yuk kita buka. Tuh sayuran keringnya. Ini tuh kariuk aslam ayam asli. Kariuk ayamnya. Nah sekarang kita buka daging ayam asli yang sudah matang. Doa dulu. Kita kocok dulu ya, kocok. Biar bumbunya ngeresep. Ini daging ayamnya banyak banget ya. Jadi daging ayamnya bukan abal-abal ya. Daging ayam asli itu. Bahkan ininya pun periuk daging ayamnya renyah banget. Ayamnya. Enak. Sekarang aku coba ngambil banyak. Yang kayak gini aku taruh link di bawah ini. Meski ini minyak tipis ya, tapi banyak bikin kenyang. Kalau dicampur sama sayuran dagingnya enak. Jadi ini semuanya lengkap ya, ada minyak, ada sayuran keringnya, ada kerik daging ayamnya, ada daging ayam aslinya, pokoknya lengkap. Nih, tuh ini kerik daging ayamnya. Aku mau makan dulu ya.